Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Inka. Assalamualaikum. Di podcast kita, masalah emang ada. Hari ini kita mau mengangkat masalah apa? Aduh, iya ya, dari tadi. Dari tadi tuh lagi lihat-lihat baca-baca berita ya kan? Yang tadi kita bahas di mobil. Yang tadi kita masalah bahas di mobil, aku tuh. Aduh, benar-benar ya fenomena yang ada di luar sana tuh mungkin dari dulu tapi masa kini tuh terasa kayaknya semakin banyak berita ini gitu. Berita tentang para wanita yang suka ngejar-ngejar suami orang. Pelakor. Nah, itu nama trennya sekarang tuh. Itu sebutannya. Oh, ya. Sebenarnya singkatan apa sih pelakor? Pencuri lelaki orang. Iya kan benar ya? Iya, benar. Maaf. Iya. Jadi itu aku banyak banget kan Mi. Iya, fenomenanya ya terjadi ya. Gitu. Siapalah, ketahuanlah, keciduk. Kita dari fenomena kita baca di berita, tapi terus juga ya ada temen juga ya kemarin ceritaan gitu. Jadi hari ini Mea kita mau membahas itu ya, kenapa sih kalau kita, suami kita yang diambil sama seorang pelakor itu kita harus bagaimana? Terus kita juga kan sempat, kita bingung ya. Ya gitu loh Mbak Inka, kita heran gitu. Apakah terus kenapa sih perempuan begitu? Gitu. Kenapa ya sih, gitu? Coba Mbak, saking. Ya karena kan ini dari tiga sudut, tiga konteks yang berbeda, ya kan? Pertama konteks dari seorang istri ketika suaminya selingkuh, tentu ada sudut pandang spiritualnya. Lalu yang kedua dari suami yang memang kenapa dia bisa selingkuh. Itu juga ada sudut pandangnya. Lalu dari perempuan yang kenapa sih dia mau nyarinya begitu banyak yang lain, dia carinya suami orang. Itu juga ada sudut pandangnya. Gitu. Kita mau mulai dari yang mana nih? Kita mau mulai dari yang terakhir dulu deh, boleh nggak? Apa? Ya, istri, ya. Perempuan, perempuan masih, kenapa masih, mencarinya suami mencarinya kok suami orang? Gitu. Padahal single-single kayaknya masih Iya. Cindy ngomongnya sambil gitu ya. Iya, kan binun, aku binun. Terjadi di sekitar. Ya, memang kan kembali lagi selingkuh atau mengambil suami orang, itu kan sikap ya? Iya. Nah, sikap kan ditentukan oleh persepsi yang ada di dalam kalbu kita. Nah, berarti kita mau lihat persepsi apa sih yang membuat orang otomatis melakukan hal ini. Nah, kalau di lapangan sih biasanya fakta di lapangan tuh kenapa perempuan mengambil orang lain. Pertama memang masalah ekonomi. Itu yang pertama. Pertama biasanya misalnya budget ekonomi, artinya ketika seorang wanita punya persepsi yang penting hidupnya enak, mau beli apapun cukup, tentu dia mencari sosok pria yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi dia tidak peduli apakah sudah ada yang punya apa enggak, selama bisa memenuhi keinginannya, ya dia ambil. Trabas. Ego banget ya. Iya, gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua karena dia, yang kedua itu karena cinta, ya kan? Karena cinta, akhirnya cinta itu kan hawa nafsu ya. Karena hawa nafsu sampai-sampai dia buta gitu, tidak melihat ada aturan main, ada ajaran-ajaran agama yang tidak boleh dilanggar. Misalnya tidak boleh menyakiti hati orang lain. Kalau kita bersikap begitu kan ada yang tersakiti, pastinya istrinya, ya kan? Dan udah gitu kan sama juga kita menuhankan hawa nafsu kita. Nah itu jadi melanggar. Tapi penyebabnya adalah persepsinya, yaitu love is blind. Ya pada saat itu love is blind karena tidak terlihat. Itu yang lebih terlihat ya. Iya. Mau instan gitu. Mau instan ya. Biasanya gitu. Karena kalau jadi dia nggak bisa mengatakan kalaupun dia menikah itu ibadah.
Karena ibadah itu tidak boleh ada satu pun yang terusik. Iya. Aduh. Tunggu-tunggu, Sin. Tadi kan Mbak Inka bilang, biasanya si perempuan-perempuan ini mencari, berarti kan mencari lelaki yang mapan ya, Mbak. Oh iya, ya, pastinya nggak ada cari yang susah. Iya. Aku nanya, masih, apakah suami kita mapan ya, Sin? Jadi tentukan ya. Iya. Semoga. Gimana ya doanya bingung nih. Ya nggak bisa. Gimana ya Mbak? Nggak bisa. Caranya. Caranya. Gimana? Caranya supaya itu tidak terjadi. Iya. Ya samakan persepsi, samakan tujuan. Kita dan suami. Iya. Kita dan suami. Tujuan kita menikah mau apa? Lalu selalu dipegang tujuannya, sehingga apapun yang kita lakukan dan suami kita lakukan dalam pernikahan hanya yang nyambung dengan tujuan. Ketika kita tujuannya ibadah, ya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan ibadah, ya tentu tidak kita lakukan. Mbak, kalau seandainya nih pada saat persamaan persepsi itu ternyata diketahui bahwa persepsinya begini, dan itu terjadi gitu ya, itu bisa jadi pemicu gitu maksud lo, Sin? Iya. Pemicu dari ya kita menyadari aja bahwa memang hidup kita pakai sudut pandang yang lain, yang penting yang fit sama kita, yang bisa memudahkan kita melaksanakan ketaatan. Itu kembali, seperti ya, misalnya bukannya bagaimana cara merubah suami kita supaya dia tidak selingkuh, tetapi ketika dia sudah selingkuh karena tidak ternyata berbeda tujuan, berbeda persepsi, ya yang kita upayakan adalah bagaimana kita bisa sabar dan ikhlas menghadapi suami yang seperti itu. Bisa ya? Saya kita gitu. Perempuan. Mbak, terus dari laki-laki sendiri gitu ya, kok tiga-tiganya? Bingung ya? Kalau suami menikah, suami dalam kondisi menikah lalu dia selingkuh, ya kan pastinya dia nggak punya tujuan dalam pernikahan. Pasti tujuannya menikah itu bukan ibadah, pasti dipastikan. Karena kalau menikah itu ibadah kan segala sesuatu, langkah-langkah, diskusi, keputusan, semua harus landasannya Al-Qur'an, tidak ada yang terlanggar. Tidak ada yang terusik, tidak ada yang tersakiti, tidak menuhankan hawa nafsu gitu. Jadi kalau dalam pernikahan itu yang tujuannya ibadah tentu saja ya. Ketika kita berbeda persepsi, berbeda tujuan, itu cuma dua harusnya yang dilakukan. Yang pertama, samakanlah persepsi yang tadinya beda. Apakah satu saling mengalah, ataukah disatukan, didiskusikan, sehingga persepsinya sama, atau yang kedua, cerai. Begitu tidak ya? Ada yang namanya di dalam agama itu selingkuh. Jadi ketika berbeda, ya cuma dua, mau disatukan atau dipisah, tapi tidak ada selingkuh. Karena kalau pisah ada ayatnya, artinya walaupun Tuhan tidak suka, tapi ada fasilitas di situ di dalam Al-Qur'an. Bila memang persepsi itu sudah tidak bisa. Iya, artinya ketika misalnya apa yang kita bilang itu nggak mungkin, ketika KDRT ya kan, itu bisa dipakai. Jadi perceraian yang Allah okay, boleh itu dua. Ketika beda agama, jadi murtad, dan yang kedua ketika membahayakan jiwa. Mbak, kalau beda agama tuh dengan beda persepsi sama nggak, bisa sama nggak sih? Ya kan beda agama ya pasti beda persepsi. Misalnya walaupun agamanya sama tapi persepsinya udah berbeda gitu, yang satu benar-benar sekuler banget, ke dunia banget, yang satu udah mau ke ibadah gitu. Iya. Itu kan berarti kan jadi beda agama nggak sih, Mbak? Oh enggak ya? Enggak, itu dia berbeda persepsi, beda tujuan. Nah, kan sebenarnya itu makanya bisa didiskusikan antara suami sama istri. Tapi yang pasti jalan keluarnya bukan selingkuh. Kalau selingkuh itu melanggar Al-Qur'an. Balik lagi ya, takut nggak melanggar? Iya, gitu. Iya, intinya kan tahu nggak bahwa itu melanggar. Karena kadang-kadang ceritain Mbak, melanggar terus akibatnya terus gimana gitu.
melanggar maksudnya sebagai pelakor kan melanggar mengambil suami orang lain gitu ya. Itu akibatnya gimana? Ya memang kan ini untuk berpikir. Ya. Betul, betul. Semua itu memang kita tuh sudah diatur Al-Qur'an sih sebenarnya, Mimi sama Cindy. Al-Qur'an sudah mengatakan tidak akan bahagia orang yang berbuat aniaya. Itu termasuk aniaya ya, Mbak? Iya, karena dia menganiaya istrinya dan anak-anaknya. Perempuan lain. Iya. Jadi memang nggak akan pernah bahagia orang yang berbuat aniaya, itu ayatnya. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan kan pezina, wanita pezina untuk pria pezina. Wanita yang baik untuk pria baik, haram hukumnya wanita pezina untuk pria baik, pria pezina untuk wanita baik. Artinya memang sebenarnya kalau sudah melakukan perzinahan ya sudah, kata Allah bukan untukmu. Jadi kalau kita paham agama, lalu kita bisa merasakan kebenaran-kebenaran Al-Quran itu untuk keselamatan jiwa kita, pasti bisa merasakan betapa bahayanya ini. Itu harus bisa merasakan dulu ya, betapa bahayanya. Iya. Harus paham dulu ya. Jadi kalau bukan, kalau kamu melanggar kamu akan miskin, bukan, bukan. Kamu bisa tetap kaya, tapi kamu tidak akan pernah bahagia. Iya, itu ya Mbak. Itu dia tuh. Ya. Mau duit sebanyak apa tapi nggak bahagia. Kalau nggak bahagia. Nah, itu tadi soalnya kerasa menganiaya itu tidak loh. Iya. Dan Allah sudah bikin ajaran gitu loh. Makanya kalau kita mengerti ini, pasti kita nggak akan mau melakukan penganiayaan tanda kutip bagi orang lain. Berarti emang kita, aduh, melakukan apa-apa tuh harus mikir dulu deh ya, mendingan akibatnya untuk gak, kita gak, sendiri. Pasti itu gak kepikir. Ini bagi itu tapi ya, bagi si wanita itu. Ya. Tapi bagi si istri, itu adalah karunia. Karena dizolimi. Dizolimi, ya kan. Jadi memang buat dia, kalau dia paham, ya dia bersyukur. Buat yang terzolimi, keindahan, buat menzolimi, itu dia menganiaya dirinya sendiri sebenarnya. Iya, jadi ini sudut pandang, makanya aku tadi bilang nih mau pakai siapa, konteksnya siapa yang mau pakai. Kalau istrinya, ini adalah suatu karunia, keberuntungan bagi dia, karena dia akan diberi pahala oleh si perempuan itu, oleh suaminya, kan enak ya. Tapi dengan catatan si istri mampu sabar. Ya, melihat itu karunia kan ada kemampuan, nggak datang begitu saja. Ya, betul, betul. Tentu memang harus belajar, ya kan. Nah, jadi tergantung. Nah, kalau si suami itu juga begitu, dia kan imam, yang imam itu kan yang dominan mengarahkan kemana biduk rumah tangga ini diarahkan. Ya. Jadi keluarga Samara itu, sakinah mawaddah warahmah itu, yang mengarahkannya siapa? Itu nahkodanya, imam. Bisa dibayangkan bagaimana kalau imam ini selingkuh? Tentu morat marit ini kapal. Iya, kapalnya. Iya. Lalu bagaimana Tuhan meminta pertanggungjawaban ketika jiwa-jiwa yang dititipkan ini merana? Kan dia harus mempertanggungjawabkan si imam ini, padahal dia harusnya memberikan rasa aman, nyaman, dan ketentraman. Jadi memang tidak bisa kita menggunakan ayat-ayat untuk membenarkan tindakan-tindakan kita yang tidak benar. Itu namanya hawa nafsu berjubah ibadah. Hawa nafsu berjubah ibadah. Tapi Mbak, kembali ke kekhawatiran kita nih sih. Tuh ada pelakor di antara aku dan suamiku. Itu perlu aku dan Cindy siapin nggak sih Mbak? Atau gimana? Apa jadi ya, kita berangan-angan ya, atau apa? Jadi gimana diskusi tuh, Mbak? Persepsi gitu ya Mbak. Jadi kalau aku ya, ini sudut pandang aku. Jadi sudut pandang bisa banyak ya. Kalau aku sih cuma yang pertama adalah menyadari dulu aku siapa sih. Aku kan adalah jiwa
ruh yang diperjalankan di lima alam, yang mempunyai dua tugas, khalifah dan pengabdi, yang akan dimintai pertanggungjawabkan terhadap tugas-tugas ini, gitu ya. Nah, aku di dunia ini kan hanya untuk satu, diuji. Lalu diuji itu untuk apa? Sebenarnya diuji ini untuk mengumpulkan bekal-bekal kan. Ketika lulus ujian, bekal bertambah kan gitu ya. Nah, ketika tugas dijalankan, bekal aku bertambah. Nah, dengan merasakan bahwa begitu banyak tugas yang Tuhan kasih kepada aku, bagaimana aku terhadap Allah, aku terhadap Rasulullah, aku terhadap diri sendiri, aku terhadap anak, aku suami, aku mertua, aku kepada kepada orang tua, aku kepada kolega, suster, semua deh, non-muslim, muslim, binatang, itu kan semua ada aturan main Tuhan dalam Al-Quran. Nah, dengan mempunyai satu kepahaman bagaimana aku punya tugas di sini, otomatis apapun permasalahannya buat aku sama. Itu adalah ujian. Nah, jadi cuma variasinya aja beda-beda. Tentang inilah pelakor lah, tentang anak sayang, narkoba lah, tentang ini. Jadi sebenarnya ketika kita membahas itu sesuatu yang tersirat, maka kita nggak siap-siapnya kita untuk semua ujian gitu ya. Berarti benar ya, betapa kita harus sadar dulu untuk wanita ujian kita adalah laki-laki ganteng kaya raya yang itu ya. Itu yang kan mampu. Ujian mapan ya. Mampu enggak kita melihat aduh kalau gue begini gue dosa gitu ya, kan? Ya, itu ya. Kita pun juga kan? Sebaliknya untuk si para laki-laki. Dan para suami. Iya. Ya kan? Di rumah ada istri. Wow, ada cantik, muda, bahkan wah tuh ini di rumah. Makanya kalau aja gitu kan ya. Makanya kalau menyadari kita ini adalah jiwa, maka kita tuh dengan suami itu yang bermitra adalah jiwa. Kalau jiwa nggak peduli, udah berkerut, sudah tua, sakit, sudah kurus karena penyakit, pincang, buta, selama aku adalah jiwa, biarlah pasangan kita menjadi bidadari-bidadara kita. Betapa indahnya. Kita nggak perlu, tidak akan kita tergiur dengan fisik-fisik, karena kita adalah jiwa. Yang bermitra adalah jiwa. Iya, beda banget ya. Itu sudut pandang itu tuh yang perlu yang kita terus kita pegang ya, kan? pilihan tapi pilihan. Aku maunya itu iya dong kan kita udah menetapkan untuk mau belajar kemarin kita udah tanya aku nggak mau pakai yang membuat aku susah no iya aku karena mau. Kita mau masalah nggak ada ya jadi enak butuh makanya kalau ditanya mulai dari mana ya mulai dari kenalilah diri sejati ya. Kebutuhan jiwa itu apa? Kebutuhan jiwa bukan benar, harta ya. Iya. Kita tahu diri. Kita jadi nggak punya alasan. Ya, kita tahu deh ada aturan main gitu, ada tugas. Iya. Kita tambahin kata ada tugas. Iya. Kita sebagai. Jadi nggak ada satupun alasan untuk melakukan perselingkuhan, pelakor. Kenapa? Karena hakikatnya suami dan istri itu adalah mitra untuk menjalankan ketaatan-ketaatan Tuhan yang memudahkan. Kenapa kok jadi susah, jadi selingkuh? Kan berarti ada yang salah. Yang salah. Harusnya kan jadi gampang. Persepsi kita. Nah, yang membuat salah adalah ketika kita tidak mengenal diri sejati, sehingga persepsinya jadi salah. Karena tidak kenal diri sejati. Gitu rangkaiannya. Iya. Kirain ini sesuatu tema yang ya udah gitu ya. Ternyata kok dalam banget ini jadi merinding. Balik lagi kenal dalam. Iya. Iya ya Mbak Inga ya, bukan sesuatu yang seperti layaknya orang-orang perguncingkan gitu kan di luar sana ternyata ini sesuatu yang serius karena kita harus melihatnya bagaimana persepsi kita terhadap kenalin diri si fenomena ini bagaimana betul. Jadi kita nggak perlu Cindy Mimi nggak perlu takut nggak perlu takut
Kenapa itu belum terjadi dan belum tentu terjadi sama kita. Nanti kekhawatiran itu, sadari rasa khawatir itu pintu masuknya hasutan setan. Jadi kita akan saling mencurigai, akan jadi susah taatnya. Kenapa tidak kita lakukan saja untuk waktu itu kita pergunakan untuk mengenal diri sejati. Perbaikan diri, perbaikan diri. Iya, jadi kita memperbaiki diri kita sehingga menyatukan lagi gitu ya, Mbak, persepsi dengan suami. Sehingga ketika sesuatu terjadi di hadapan kita, kita sedang di koridor, maka kita akan menyadari itu pasti dari Allah. Dan kalau dari Tuhan, pasti yang terbaik. Walaupun nggak enak. Walaupun bentuknya apapun, tapi buat kita terbaik pasti. Iya. Pasti membantu kita untuk menggeser persepsi. Berkali-kali kan bilang bahwa kita tuh hidup ini untuk diuji. Karena diuji itu mana ada sih ya? Enak gitu kan? Kayak dulu aja kita sekolah kan sih, ujian. Mau lulus ya harus uji. Tapi ada loh Mbak, seorang pelakor yang pakai kata-kata ujian itu. Itu ujian buat istrinya. Iya, memang iya, itu kebenaran. Itu kebenaran sih. Tapi ujian buat dia juga, itu yang lupa. Salah itu benar. Tempat gitu Mbak. Enggak, benar. Emang itu buat ujian istrinya benar. Tapi karena salah arah itu ya Mbak ya? Maksudnya enggak, karena dia enggak peduli, dia enggak mau lulus ujian. Oke. Karena buat, dia si pelakor justru. Karena dia memang ini. Tapi sebenarnya sih kalau buat aku ya tenang aja ya. Maksudnya gini ya. Kalau kita punya tujuan hidup ingin di dunia ini bahagia, apapun ketetapan Allah, nikmat maupun bencana yang terjadi, lalu di akhirat kelak kita menempati sebaik-baik tempat. Ketika suami kita selingkuh, nggak membuat kita masuk neraka. Dia sedang. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk. Dia justru kalau dia selingkuh, dia memberikan pahala pada kita, itu kan sebenarnya baik ya. Bisa membuat kita ke surga kan? Iya, iya. Nah, harusnya bangkal. Itu kan sudut pandang spiritual ya. Sudut pandang. Memang pahit nih. Tetapi menyembuhkan kan sudut pandang spiritual itu bagaikan obat, dia pahit tapi menyembuhkan. Nah, jadi ketika kita memang menurut kita persepsi kita kalau aku adalah jiwa, si jiwa ini persepsi baik buruknya udah berbeda dengan raga. Kalau raga itu baik itu ketika sesuai keinginan egonya. Buruk itu ketika nggak sesuai keinginan egonya. Nah, kalau jiwa karena dia melakukan perjalanan, dia punya terminal akhir, yaitu di surga. Jadi buat dia yang baik itu yang bisa membawa dia ke terminal akhir di surga. Buruk itu ketika justru dia membuat dia tidak bisa sampai ke terminal akhir. Itu dia dia bilang buruk. Iya. Ketika suami kita pelakor gitu, suami kita di diambil orang, itu kan tidak membawa kita kepada ke neraka, tapi bagaimana kita menghadapi itu bisa membawa kita ke surga, bisa juga membuat kita ke neraka. Pernah nggak dengar ada seorang istri melabrak perempuan itu lalu berantem guling-gulingan? Nah, apa bedanya? Sama-sama melanggar, cuma variasinya berbeda. Yang satu mengambil suami orang, yang satu ngegebukin orang. Aduh, beda kasusnya. Beda kasus. Tapi sama-sama melanggar intinya. Pada akhirnya jadi sama-sama melanggar. Padahal sebenarnya dia lagi kita nih sebagai istri yang lagi diselingkuhin, lagi dikasih hadiah istrinya sama Allah gitu kan. Tapi karena kita nggak paham, kita tidak menggunakan persepsi spiritual itu, kita menggunakan persepsi lingkungan yang marah dong loh. Tapi namun ada satu pesan aku. Sebenarnya karena Tuhan itu tidak menyukai perceraian, maka memang betul perceraian itu ada. Kalau kita lagi ngobrol di meja sini, perceraian itu mendingan di meja sana aja. Jadi kita bukan option. Karena perceraian yang diridhoi Allah tuh harus memenuhi dua tadi, karena murtad atau karena membahayakan jiwa. Nah, ketika ini kan sebenarnya ujian Allah gitu.
kita kan pengen lulus ujian Allah. Jadi kita pengen lulus ujian Allah. Kita bisa lulus ujian Allah kalau kita mau. Karena kita pasti mampu. Nah, seperti istrinya Fir'aun. Seberapa jahiliahnya gitu ya. Tetapi dijamin dia masuk surganya di Al-Qur'an. Karena ya kan? Beliau karena dia taat. Nah, indah banget ya. Indah banget. Nah, jadi saat, memang saat dizolimi di dalam kita berbicara ini, aku mau di ujung ini menyampaikan dulu bahwa menurut aku karena perceraian itu ya tidak disukai Allah, maka kalau kita berbicara di sini dalam konteks pelakor tadi, perceraian itu taruh di sana. Di sini apa? Ya lakukanlah ketaatan, lakukanlah memfasilitasi lagi. Kalau misalnya ada kesalahan sama kita, ya perbaiki diri. Lalu kita fasilitasi suami kita. Bagaimana mempertahankan dia, membuat suasana kondusif. Nah, kalau sudah kita lakukan itu tetap kita diceraikan, ya itu ketetapan Tuhan. Yang penting kita di koridor. Tapi kita tidak di koridor. Atau gitu kan, tetap apa namanya, bagaimana supaya kita bisa tetap melakukan tugas-tugas kita, yaitu apa? Home sweet home. Ketika kita sudah melakukan home sweet home, kita akan bisa mempertanggungjawabkan tugas-tugas kita sehingga Allah bisa tersenyum sama kita. Itu yang utama. Ya, itu. Ya. Jadi kalau urusan ini lalu membuat tetap kekeh, jadi marah istrinya, lalu dia dicerai, itu bukan takdir. Itu adalah pilihan. Itu pilihan ya. Takdir itu ketika Allah yang memberikan ketetapan. Yang seperti sudah, tadi. Kita gitu. Sudah berusaha di koridor, kejadian ya, tetap kita tetap berupaya mempertahankan, lalu tetap kita setar lah kamu, dia gitu, ya sudah ini takdir. Tapi kalau kita nggak mau, itu ya, namanya itu pilihan. Pilihan. Mbak, kalau misalnya, mungkin terakhir nih mitanya. Tunggu, satu lagi, ya, untaiannya soalnya. Tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang dia benci. Jadi untuk seorang perempuan menjadi pelakor itu bukan takdir yang diberikan oleh Tuhan. Bukan, perceraian, perceraian dalam kasus ini itu bukan takdir. Karena Allah tidak menyukai perceraian. Nah, kalau sampai ada perceraian yang semuanya sama-sama itu adalah pilihan karena egonya sama-sama eksis. Bukan takdir, tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang dia benci. Iya, perceraian yang dibenci. Walaupun diperbolehkan. Walaupun diperbolehkan dengan persyaratan-persyaratan ya. Gitu ya. Gimana nih tadi? Iya, tadi aku mau nanya kan kata Mbak Inka gitu. Mungkin bukan seperti, karena ini juga ada kejadian nih gitu kan di temanku sendiri gitu. Kita sudah berupaya nih sebagai istri memperbaiki hubungan, berupaya untuk menciptakan home sweet home. Tapi kok masih aja ya Mbak, kalau misalnya ada perdebatan, kesentil juga si masalah si suami yang oleh siapa? Sama si istri ini. Nah itu berarti dia nggak taat. Kan harusnya kan begitu selesai sudah ya? Lupakan, buang ke laut, mulai, lalu sama-sama ya, Mbak, memperbaiki isinya. Diri, lalu yang lalu dijadikan pelajaran, bukan untuk dijadikan bahan membuat kita jadi susah taat lagi. Itu artinya belum selesai. Nanti nggak bisa, nggak bisa home sweet home dong. Iya. Kita harus menyelesaikan dulu. Home sweet home tuh prosesnya sesuatu yang luar biasa. Iya, itu kemampuan kita. Oke. Semoga hari ini menambah wawasannya buat semua mengenai pelakor ini, fenomena pelakor ini, karena banyak sekali di luaran yang diperbincangkan ya sini ya mengenai fenomena pelakor ini. Jadi mudah-mudahan apa yang di sharing di Mea di episode ini membuka wawasan soulmate di luar sana. Gimana sih untuk sebetulnya bisa lebih berpikir untuk berpikir pelakor itu juga
ya udah ya, cuma untuk pembunuh pikul dan dapat tanggung jawaban masing-masing dan untuk istri-istri yang merasa dizolimi oleh suaminya karena memiliki pelakor, merasa beruntunglah Anda. Jadi selama, jangan lupa bahwa tetap selama hayat dikandung badan, sholat, berdoa, dan ikhtiar tetap harus kita lakukan. Ikhtiar apa? Ikhtiar ke dalam diri, bagaimana supaya aku tetap bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah dan Rasulnya di setiap peristiwa, apakah itu karunia nikmat maupun karunia bencana. Itu tugas kita. Alhamdulillah, dapat lagi wawasan mengenai pelakor. Karena sama ini ya, itu ya jadi was-was berlebihan, gak mau Semoga episode kali ini membuat kita mau berpikir, membuka wawasan yang lebih baik. Ya karena kita emang cuma bisanya itu ya, sharing, berbagi bahan, berbagi wawasan untuk soulmate-soulmate di luar sana. Karena kita gak suka, bukan gak suka ya, karena kita mau membuat hidup kita masalah emang ada. Karena masalah kita cuma satu, masalah emang ada, cuma ada di mana kakak ini? Hanya ada di YouTube, di Spotify, di Facebook, Instagram, dan TikTok. Kita tunggu ya sarannya kalian, sharingnya kalian, kita tunggu semuanya. Iya. Sharing-sharing tema juga boleh, kita senang banget untuk men-sharing. Memperkaya bahan belajar kita. Bahan pelajaran kita juga. Kalau kita pengen banget nih belajar ya. Iyalah, setiap hari belajar. Non-stop sampai nanti kita habis ya Mbak ya? Waktu iya, kan ini kita sedang bekerja, ini proyek akhirat. Amin. Baik soulmate, kita undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Soulmate.